kira ini perlu dievaluasi peruntukan daripada harga gas bumi tertentu ini untuk pupuk dan untuk yang lainnya itu harus bedakan. Supaya paling tidak pupuk ini mendapatkan porsi yang paling murah, Pak. Mengevaluasi daripada tingkat kepentingannya, tingkat kebutuhannya. Kalau pupuk, saya kira kita tahu semua ini menjadi komoditas nasional, Pak. Tingkat kebutuhannya berbeda dengan kebutuhan yang diperlukan untuk keramik dan baja. Nah, oleh karena itu, saya kira ini perlu dievaluasi peruntukan daripada harga gas bumi tertentu ini untuk pupuk dan untuk yang lainnya itu harus bedakan. Supaya paling tidak pupuk ini mendapatkan porsi yang paling murah, Pak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.